Kacau, kacau, iya mah. Nggak nyeri hatekeun komunitas. Asli, pan gede, iya mah. Viral para pemotor trail di Bandung ngamuk dan membakar sejumlah motor metik. Belakangan diketahui, peristiwa itu terjadi di Rancau Pas, Kabupaten Bandung. Dalam narasi yang beredar, kasus pemotor trail di Bandung ngamuk bakar motor metik itu berawal dari sebuah gelaran tour trail adventure yang digelar panitia. Untuk mengikuti kegiatan tersebut, panitia harus mendaftar Rp200.000 per orang dengan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan para peserta saat ikuti trail adventure tersebut. Namun nyatanya, para peserta tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana yang dijanjikan. Kondisi itu mengundang kemarahan para pemotor trail sehingga akhirnya ngamuk dan membakar motor metik yang dikabarkan milik panitia. Adapun peristiwa itu saat ini sudah ditangani Polresta Bandung. Sejumlah panitia dikabarkan sudah diperiksa polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh panitia event Raja Upas 5 Maret 2023. Saya meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi dan kelalaian panitia sehingga merugikan semua pihak, termasuk para sponsor PMK, Ekdos, dan penyedia tempat Raja Upas. Saya sangat menyesali kejadian ini dan sekali lagi mohon maaf untuk semua pihak yang telah dirugikan, terutama para peserta event Raja Upas 5 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kamu kesini, hei. Acara kemasan? Acara, ya, goblok bisa aja. Udah beres. Panitia di jalur nggak ada. Setelah mau finish, panitia nggak ada. Nggak ada. Pasti TKP finish. Makan pun nggak ada. Bakar aja motor semua. Motor, mobilnya, mobil.